بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحة وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحة وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata dia ada satu orang sahabat yang bernama Abu Talha di Madinah. Dia daripada kalangan sahabat Ansar. Ansar ni tuan-tuan orang mana? Orang Madinah. Lagi satu Muhajirin. Dia orang Mekah, dia mai Madinah. Orang Madinah ni asal-asal dia ada dua puak besar. Satu Aus, satu Khazraj. Dan Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi tak mau tengok perpecahan ini. Nabi satukan Aus dengan Khazraj. Nabi satukan mereka. Nabi kata, hampa tak ada dah Aus lepas ini. Tak ada dah Khazraj lepas ini. Hampa Ansar. Itu Nabi SAW dan itu Islam.
Islam dia tak mau tengok pecah. Kalau ada 5, bagi jadi 1. Kalau ada 3, bagi jadi 1. Kalau ada 2 pun, bagi jadi 1. Itu Islam. Pasal apa? Bersatu itu kekuatan. Kita hari ini ada 1, pecah bagi jadi 2, pecah bagi jadi sampai tak tahu, menjadi seredak. Nabi SAW, apabila Nabi sampai di Madinah, orang Madinah ni ada suku Aus, ada suku Khazraj. Nabi kata, aku tak suka pecah-pecah macam ni. Nabi kata, semua ni jadi 1. Al-Ansar. Abu Talhah ini dia daripada kalangan Ansar. Dia orang kaya di Madinah dan dia kaya dengan kebun kurma. Wa kana ahabbu amwalihi ilayhi Bayruha. Dalam banyak-banyak kebun kurma dia, dia ada satu kebun kurma yang dinamakan Bayruha. Setengah riwayat kata Bi'ruha. Bi'ru maksud telaga. Telaga Ha. Tapi dalam hadis Al-Bukhari yang kita baca ni, dia kata Bayruha. Hari ni kalau kita pergi Madinah, dia dua ada betul-betul, kalau tuan-tuan daripada arah Dallah Taibah, daripada arah Hilton Madinah, daripada arah Obroy, daripada arah Roe Movenpick tu, kita nak pi ke Masjid Madinah tu, dia tengok belah kiri. Kalau kita nak pi arah kiblat tu, belah kiri, tuan-tuan tengok atas bumbung tu, dia ada kubah. Kubah kecil-kecil, 5 biji. Color kebiru-biruan. Di situlah lokasi yang dikatakan kebun kurma kepunyaan Abu Talhah yang nama dia Bayruha. Kita nak masuk Masjid Nabawi daripada arah kiri tu, nampak 5 biji kubah color kebiru-biruan tu, dia nak dekat dengan pintu perempuan masuk tu. Kalau kita sampai di pintu masuk tu, betul-betul bawah kubah tu, di situlah Bayruha. Siapa yang beritahu ni? Pihak berkuasa Saudi, mereka buat balik pemetaan bumi Madinah. Mereka buat balik pemetaan bumi Madinah berdasarkan sumber-sumber hadis dan juga sumber-sumber riwayat-riwayat yang boleh pakai. Mereka memetakan balik, mereka tentukan balik di mana kedudukan tempat sebenar yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik dalam hadis ni, Abu Talhah ini ada satu kebun kurma, nama kebun kurma itu ialah Bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Kedudukan dia sangat strategik. Kedudukan kebun kurma Abu Talhah ini sangat strategik. Dia menghadap masjid betul-betul. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak-banyak kebun kurma. Ini kebun kurma yang menjadi pilihan Nabi. Nabi suka pi kebun kurma Bayruha kepunyaan Abu Talhah ini. Wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Nabi masuk kerana di dalam kebun kurma Bayruha itu ada satu sumber mata air dan air dia sangat sedap. So Nabi kalau pi kebun kurma tu, Nabi akan pi ke tempat tu. Tempat yang menjadi sumber mata air di dalam kebun Bayruha ni. Hari ni tang mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pihak kita bagi tahu tadi, mudah kita kata pintu Al-Malik Fahad. Mudah. Tapi cari di pintu tu, pintu Al-Malik Fahad. Daripada pintu tu 15 meter masuk terus. Hari ini kerajaan Saudi dia bubuh tanda di atas marmar lantai Masjid Nabawi itu, dia bubuh tanda, dia bubuh 3 line. 4 sagi, 3 line. Dan biasanya karpet digulung di kawasan tu. Tapi Saudi dia takkan habang lah. Benar ni kalau habang adalah kutu nak pergi gomoy dalam dekat petak tu, dia banti piduk gomoy dalam tu, walaupun lantai kosong tak ada ayam apa, tapi
dia mula nak bawa keluar serban tu, lap, lantai, dia nanti jadi macam-macam. Pasal itu Saudi dia tahu bagi kita. Siapa tak tahu. Tapi dia buat tanda tu. Di lantai masjid tu dia buat 4 sagi, dia buat 3 lain, 3 lain, 3 lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka pergi tang tu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi minum air dia, wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Nabi suka pasal air dia sedap, Nabi kata. Qala Anas, Anas bin Malik rawi hadis ni, dia kata, falamma unzilat hadhihi al-ayah. Bila turun ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Turun ayat ni, ayat 92 surah Ali Imran. Allah kata, lan tanalul bir, sekali-kali hampa tidak akan mencapai apa yang dikatakan kebaikan. Hampa buatlah pahal, hampa buatlah amal baik, hampa buatlah apa sekalipun, tidak dianggap apa yang hampa buat itu baik. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehinggalah hampa jadi satu orang manusia yang sanggup menafkahkan harta hak hampa paling sayang. Apa benda yang kita paling sayang, benda hak kita paling sayang tu kita sanggup infak, Nabi kata hang mencapai kebaikan. Selagi hang tak boleh buat benda tu, hang buat baik, tapi bukan itu kebaikan yang betul-betul. Bila turun ayat tu, qama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah bangkit pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bila dia dengar Nabi baca ayat tu, dia bangkit pergi dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Allah sudah turunkan ayat. Allah kata satu orang tidak dianggap buat bir, buat kebaikan, sehinggalah dia sanggup bagi benda hak dia paling sayang untuk diinfak pada jalan Allah. Dia kata, wa inna ahabba amwali ilayya bayruha wa innaha sadaqatun lillah. Dia kata, ya Rasulullah, Tuan tahu, harta saya, hak saya paling sayang ni, kebun kurma Bayruha ini. Yang Tuan suka masuk, Tuan suka piduk minum air di dalam dia. Inilah harta saya dalam banyak-banyak kebun kurma hak saya ada. Hak ni saya paling sayang. Dia kata, wa innaha sadaqatun lillah. Ya Rasulullah, aku sedekah kerana Allah. Tuan, boleh kita pi level sahabat Nabi ini. Siapa kenal Abu Talhah ni? Yang kita kenal Abu Bakar As-Siddiq. Yang kita kenal Umar bin Al-Khattab. Yang kita kenal Osman bin Affan. Yang kita kenal Ali bin Abi Talib. Yang kita kenal Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang kita kenal Abdul Rahman bin Auf. Abu Talhah ni, biasa dengar tapi tak apa tahu. Hak tak popular mana ni? Macam ni punya doa ada dekat dia. Bila turun ayat kata macam tu, dandan dia cari apa harta dia paling sayang, hak tu dia bagi. Dia kata, wa innaha sadaqatun lillah. Dia kata, ya Rasulullah, hak ni, kebun kurma ni, hak ni paling aku sayang. Aku sedekah kerana Allah. Arju birraha. Dia kata, ya Rasulullah, aku mengharapkan bir, kebaikan yang Quran sebut tadi. Aku nak kebaikan itu. Dia kata. Wa dhukhraha. Dan aku nak supaya apa yang aku bagi ini menjadi simpanan pahala aku di akhirat besok. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Dia kata, ya Rasulullah, ambillah kebun ni, buatlah macam mana yang Allah mahu. Qala, kata Anas bin Malik, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakh dhalika malun rabih, dhalika malun rabih. Nabi ulang dua kali. Bakh ni maksud dia macam dalam gambar Piramli ni, bila apa, tiga Abdul dia masuk main rumah lempoyang.
Bila P. Ramli kata, aku nak beli kadam ni dengan harga 3,000 dirham. Usir lempoyang kata apa? Wow! Dia kata, jual orang lebih untung daripada jual unta. Wow tu, bah. Ha, dia dia lagu tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Abu Talha habang, Abu Talha, aku bagi kebun ni kerana Allah. Nabi kata bah. Wow. Terjemahan tu kasam. Zalika malun rabih. Nabi kata ini harta yang sangat menguntungkan. Manakala hang memilih untuk tidak infak, untuk tidak bagi kebun ni untuk jalan Allah, kalau hang kata nak jual aja, ramai orang nak beli dengan harga mahal. Tapi Abu Talha tidak tengok benda tu. Dia tak tengok harga pasaran berapa. Dia dengar ayat tadi turun, dia nak buat apa yang ayat tu kata. Nabi kata, bah, zalika malun rabih. Zalika malun rabih. Dua kali Nabi kata, Abu Talha, ini harta yang cukup bernilai. Ini harta mahal. Waqad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Nabi kata, tapi Abu Talha, aku tak mau terima benda ni. Nabi kata, tapi aku anjurkan kepada hang hampir bahagikan kebun kurma ni kepada al-aqrabin, kepada adik-beradik. Pasal apa? Pasal Nabi SAW tahu, kata adik-beradik Abu Talha, ramai yang susah-susah. Keutamaan hang pergi tolong adik-beradik dulu. Faqala Abu Talha. Abu Talha kata dekat Nabi, af'alu ya Rasulullah. Terus dia kata. Dia kata, ya Rasulullah, saya akan buat macam yang Tuhan suruh. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribih wa bani ammih. Abu Talha pun balik pada tu, terus panggil adik-beradik, bagi seorang sikit kebun kurma dia kepada adik-beradik dan juga kepada anak penakan dia. Yang penting dia tak mau simpan benda tu. Yang penting dia nak bagi benda tu kerana jalan Allah, kerana dia nak yang ayat sebut tadi. Demikian sekali tuan-tuan, semangat infak ataupun semangat sedekah yang ada dalam diri para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dengar ayat ni berasa macam duk biasa dengar. Iyalah ayat Quran. Bila kita rajin dengar ayat ni? Oi jemaah, pasal apa imam-imam masjid suka baca ayat ni hari Jumaat? Pasal apa? Pasal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita cerita pasal ayat ni, nak cerita pasal sunnah membaca ayat ni pada waktu sembahyang Jumaat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala, istakhlafa Marwan Abu Hurairah ala al-Madinah wa kharaja ila Makkah fa shalla lana Abu Hurairah al-Jumu'ah fa qara'a ba'da suratil Jumu'ah fi ar-raq'atil akhirah idza ja'aka al-munafiqun qala fa adraktu Abu Hurairah hina sarafa فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم
Kata Ibnu Abi Rafi', dia kata satu hari Khalifah Marwan dia nak pergi ke Mekah. Maka dia minta Abu Hurairah menggantikan dia untuk jaga Madinah. Marwan nak pergi Mekah. Jadi oleh kerana dia tak ada, dia kena lantik satu orang untuk tolong jaga Madinah ni. Dia melantik Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa shalla lana Abu Hurairah al-Jum'ah, masuk hari Jumaat Abu Hurairah jadi imam. Fa qara'a ba'da suratil Jum'ah fi raq'atil akhirah idza ja'akal munafiqun. Bila Abu Hurairah jadi imam sembahyang jemaat di Masjid Nabawi, rakaat pertama dia baca Fatihah, dia baca surah Al-Jumu'ah. Rakaat kedua dia baca Fatihah, dia baca surah Al-Munafiqun. Yang kita baca tadi, yang ayat 10-nya, ayat yang kita baca tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Ibnu Abi Rafi', dia kata apabila habis sembahyang, dia pergi dekat Abu Hurairah yang jadi imam ni. Faqultu lahu, Ibnu Abi Rafi' kata dekat Abu Hurairah, innaka qara'ta bisurataini. Dia kata, tuan jadi imam sembahyang jemaat, rakaat pertama tuan baca Fatihah, tuan baca surah Al-Jumu'ah. Rakaat kedua tuan baca Fatihah, tuan baca surah Al-Munafiq. Sama, dia kata, kana Ali ibn Abi Talib yaqra' bihima bil Kufah. Dia kata, masa aku duduk di Kufah, Ali bin Abi Talib, bila dia jadi imam sembahyang jemaat, dia tak lepas surah ni. Aku duduk di Kufah, Ali bin Abi Talib pada masa tu ada di Kufah. Bila dia jadi imam, rakaat pertama, Fatihah, surah Al-Jum'ah. Rakaat kedua, Fatihah, surah Al-Munafiq. Saya duduk dengar, Ali ni tak hafal surah lain ke? Lambat jemaat nak main dua surah ni, lambat jemaat. Aku main Madinah, tuan jadi imam. Tuan pun sama macam Ali juga. Apa cerita betul-betul ni? Faqala Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra bihima yawmal Jum'ah. Tuan-tuan, yang kata sahabat Nabi, dia punya jawapan very simple. Dia kata apa? Selama aku hidup, aku dengar Nabi SAW selalu hari Jumaat, Fatihah, surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua Fatihah dengan surah Al-Munafiqun. Oleh kerana aku selalu dengar Nabi duk baca yang ni, aku baca yang ni. Walaupun aku hafal Quran 30 juzuk, walaupun aku ni rawi hadis yang hebat, tapi aku memilih untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada dalam hadis lain, ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hari Jumaat, Nabi baca rakaat pertama Fatihah dengan subbihisma rabbikal a'la. Itu juga ada hadis. Dan rakaat kedua lepas Fatihah, Nabi baca al-ghashiyah. Hal ataka hadithun ghashiyah. Jadi empat surah ini disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai surah-surah pilihan Nabi untuk dibaca pada hari Jumaat. Dia mai pula satu hadis lain pula, dia kata pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam hari raya jatuh hari Jumaat. Sembahyang raya Nabi baca pada rakaat pertama Fatihah dengan subbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua dalam sembahyang raya Nabi baca Fatihah, Nabi baca al-ghashiyah, hal ataka hadisul ghashiyah. Saat lagi jemaat, rakaat pertama Nabi baca Fatihah, Nabi baca subbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua lagi sekali Nabi udang Fatihah dengan baca hal ataka hadisul ghashiyah. Hari raya jatuh hari jemaat, dua-dua sembahyang, sembahyang raya baik, sembahyang jemaat baik, Nabi baca surah yang sama. Nabi tak apa ke ayat lain? Dah, itu ayat
yang dipilih oleh Nabi untuk dibaca. Maka sebab kita hari ini, hari jemaat boleh tengok terus-menerus semua jemaat di Masjidil Haram. Kerap kali imam-imam dia akan baca benda ni. Pasal apa dia baca benda ni? Pasal itu surah pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita jadi imam, kita baca surah ni dengan niat kita selit masuk dalam hati kita kerana nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ekstra pahala kita dapat. Balik kepada ayat tadi. Pasal apa dalam ayat tu Tuhan kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Tuhan kata dan belanjakanlah apa yang Allah bagi rezeki kepada kamu sebelum mai mati. Sebelum mati mai kat kita, modok ringankan tangan. Bagi derma, bagi sedekah dan buat infak fi sabilillah. Pasal Allah kata fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Pasal Allah kata manusia apabila menjelang sakaratul maut, bila dia dah masuk dalam zon kritikal, apabila nyawa sudah sampai di gharah, duk sampai di rengkung nak telucuk keluar, Allah kata manusia yang duduk dalam keadaan kritikal, dalam keadaan nyawa nak telucuk keluar, manusia akan kata, Rabbi, wahai Tuhan aku, laula akhartani ila ajalin qarib. Manusia yang nak mati ni kata, wahai Tuhan, boleh tak boleh tangguh saat kematian aku ni? Siapa abang ni? Allah abang, bukan Nabi abang. Kalau Nabi habang, kita boleh tanya lagi, sahih ke hadis tu? Ini bukan Nabi habang, ini Allah habang. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Munafiqun, ayat 10. Allah kata setiap manusia yang duduk dalam zon kritikal, dia nak mati dalam sedetik, dua detik lagi, dia nak mati dalam lima second lagi, pada waktu tu manusia ni akan kata, Rabbi, wahai Tuhan aku, laula akhartani, tak boleh kau tangguh saat kematian aku ni. Aku bukan minta setahun, aku bukan minta sebulan, aku bukan minta seminggu. Bagi kat aku sejam aja. Jangan bagi aku matilah ni. Sejam aja bagi kat aku. Fa as-sadaqa. Aku nak bagi sedekah. Dalam banyak-banyak amal ibadah yang dok ada, orang yang nak mati ni Tuhan kata, dia minta tangguh saat pasal nak bagi sedekah. Dia tak minta dekat Tuhan, ya Allah bagi saat aku tak buat haji lagi, aku nak pergi buat haji. Ya Allah bagi saat aku tak sembahyang duha lagi, aku nak sembahyang duha. Dia tak kata, ya Allah tangguh saat. Dia tak kata hal lain, tapi dia kata apa? Fa as-sadaqa, aku nak sedekah. Wa akum minas salihin, aku janji lepas ni aku jadi orang baik. Ulama tafsir kata apa? Kerana sedekah ni tuan-tuan, pahala cukup besar. Sedekah ni pahala dia cukup besar. Ringan-ringankanlah kita untuk bersedekah. Kerana kita akan tahu kebaikan dia lepas kita mati. Banyak hadis Nabi kata apa? Manusia ni kalau masih hidup atas dunia, dia biasa bersedekah bisyiqqi tamrah. Secebis kurma. Bukan segantang, bukan sekilo, bukan sebiji kurma. Bisyiqqi tamrah, secebis kurma. Sebiji kurma tu koyak bagi sebelah aja. Kalau atas dunia tu dia biasa koyak kurma bagi sebelah aja, cukup untuk menghalang muka dia daripada kena neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian besarnya ganjaran pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sanggup infak fi sabilillah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha, kata dia annaha ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya nabiy Allah
laisa li syai'un illa ma adkhala alayya Zubair. Fahal alayya junah an ardakha mimma yudkhilu alayya? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, irdakhi mastata'ti wa la tu'i fayu'i Allahu alayk. Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Asma binti Abi Bakr, siapa dia Asma tuan-tuan? Ipang Nabi. Dia dua beradik dengan Aisyah. Asma satu hari pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Nabi Allah. Tuan-tuan tengok adab. Adab. Nabi tu ipang. Tapi dia panggil apa dekat Nabi? Ya Nabi Allah. Kan? Kita ni, ya Allah. Kawan kita tu sama kita sekolah rendah lo. Tapi hari ni kawan kita jadi imam masjid. Kita panggil ya kata. Kita panggil Nak panjang sikit, me'e. Panggil pun, oi, me'e. Mai kena kopi lu. Allah. Dia tak tahu hormat orang. Betul lah dulu dia kawan kita, sekolah rendah. Tapi hari ini dia imam masjid. Satu hormat kena bagi kat dia. Satu hormat kena bagi kat dia. Apatah lagi depan orang. Apatah lagi depan orang. Kita kena tunjuk hormat kita dekat dia. Sebab dia imam hari ini. Kita panggil kita panggil mak tak balik. Pi sembang pula dengan orang. Kata, pirah dulu duduk mandi sungai dengan aku. Oh, teruk betul kita hari. Kita ni jadi jenis perangai macam bedui. Dia jadi kasar, dia jadi leceh. Asma binti Abi Bakr, ipang Nabi. Pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil, ya Nabi Allah. Dia panggil, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Laisa li syai'un illa ma adkhala alayya Zubair. Dia kata, tuan tahu saya bukan orang senang. Apa yang ada dalam rumah saya ni adalah yang Az-Zubair, suami saya bawa balik. Suami dia siapa dia? Az-Zubair bin Al-Awwam. Suami dia. Anak dia, Abdullah bin Az-Zubair. Diambil oleh Nabi, jadi anak angkat Nabi. Sebab Nabi dengan Aisyah tak ada anak, Nabi ambil anak Asma' dengan Az-Zubair. Nama Abdullah bin Az-Zubair, Nabi ambil jadi anak angkat dia. Yang akhirnya dia dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Asma' kata dekat Nabi, dia kata, ya Nabi Allah, dia kata, tuan tahu saya bukan orang senang. Tak banyak benda dalam rumah saya. Hak ada dalam rumah ni hak suami saya Zubair bawa balik mai. Fa hal alayya junahun an ardakha mimma yudkhilu alayya. Dia kata, saya nak tanya satu. Jadi berdosa tak saya? Pasal kami ni orang susah. Makanan pun tak ada banyak simpan dalam rumah. Hak dua ada ni hak suami bawa balik mai. Berdosa tak kalau hak suami bawa balik tu saya ambil sikit untuk bagi sedekah ke orang yang lagi susah? Tuan-tuan, kita tengok. Susah dah. Asma' ni susah dah. Hati nak tolong orang susah tu ada. Dia pergi tanya Nabi SAW. Dia kata, ya Nabi Allah, saya ni susah. Barang hak suami saya bawa balik ni, kalau saya ambil sikit, ambil ala kadar kerana nak tolong orang yang lagi susah, fahal alayya junah, adakah saya ni jadi berdosa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irdakhi mastata'ti. Nabi kata, bagilah takat mana yang mampu. Nabi kata, wala tu'i fayu'i Allahu alaik. Nabi kata, hang jangan berkira dalam nak buat baik. Nabi kata, wala tu'i, hang jangan berkira kalau nak buat baik. Fayu'i Allahu alaik. Takut
kerana hang berkira nak buat baik, Allah berkira dengan hang. Nabi kata kalau nak buat baik, jangan fikir 10 kali. Pasal apa? Kalau kita fikir 10 kali, makna kita ni jenis berkira. Kalau hang berkira dalam hal nak buat baik, kalau Allah berkira dengan hang, hang susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Belakang sana, saya bukan jual buku. Belakang sana, pihak Masjid Sultanah Bahiyah ada sediakan tabung untuk bantu saudara-saudara kita, kawan-kawan kita di sekitar Sik dan Baling yang susahlah ni. Dengan kejatuhan harga getah yang teruk ni, ramai susah dia ada di sana. Depa saudara kita, depa adik-beradik kita, depa kawan kita. Pihak masjid mengambil inisiatif buat tabung di belakang tu. Saya lagi nak keluar, boh sikit. Pasal apa? Kita dah baca ayat Quran, kita dah baca hadis tentang anjuran suruh bersedekah, tolong. Kita terus praktik benda ni. Mudah-mudahan menjadi pelindung kita daripada api neraka. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Bahrul Mazi jilid 12. Muka surat 193. Sorry, 194. Muka surat 194, masalah makan bawang masak. Tak habis lagi bawang ni. Bulan lepas bawang, bulan ni pun bawang lagi. Cuma bulan lepas kita baca tajuk bawang mantah. Bawang mantah kalau makan dilarang kita ke tempat-tempat ibadah, masuk masjid dan sebagainya. Malam ni dia nak sambung sikit lagi tajuk bawang ni. Dia kata makan bawang dan masuk dalam perkumpulan orang ramai, apa hukumnya? Bukan masuk masjid, masuk tempat orang ada ramai. Masuk masjid bulan lepas. Yang ni cerita bukan masuk masjid. Kita pi ke tempat orang ramai ada dah, dia kata. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, telah berkata Al-Qadhi, dan diqiaskan oleh ulama atas hukum masuk masjid itu juga, maka makruh kita masuk ke perkumpulan sembahyang yang lain daripada masjid. Ha, dia kata. Kalau kita makan bawang mantah, bau mulut kita busuk. Kita bukan sahaja dilarang masuk ke dalam masjid, kita juga dilarang pi ke tempat orang ramai, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Seperti dia kata tempat sembahyang hari raya. Sembahyang raya di mana tuan-tuan? Sembahyang raya. Sembahyang raya disunatkan dibuat di Padang. Kita ada buat sembahyang raya di Padang? Dah. Pasal apa? Pasal Padang tak ada aircon, kita kata. Tak buat dalam masjid. Tapi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang raya dibuat di Padang. Apa tujuan dia? Sebab Nabi nak gather, Nabi nak himpun semua orang suruh mai, termasuk perempuan-perempuan yang haid. Tu buat masjid, dia tak boleh masuk, pada luang dan sebagainya. Pi buat atas padang, semua dok ada. Pasal apa? Pasal dia sembahyang besar. Sembahyang walaupun sunat tapi dia satu perhimpunan besar sempena hari raya. So orang makan bawang kena pambat juga. Dia nak main, dia dengar, bau bawang, angkat pelepahnya bagi belakang dia. Gitu. Apatah lagi kalau dia baru ke darah rokok. Kalau lagi teruk, yang ni, mau hantar steamroll pergi gelek dia. Gitu. Dan juga dilarang orang yang makan bawang dan bermulut busuk itu daripada sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah. Zaman Nabi SAW, sembahyang jenazah buat di mana tuan-tuan? Zaman Nabi. Sembahyang jenazah buat di rumah. Kecualilah ada beberapa orang sahabat yang jenazah dibawa ke masjid dan disembahyangkan di masjid. Itu sebab apabila Aisyah radhiyallahu anha pada hari kewafatan seorang sahabat, Aisyah minta supaya dibawa mai ke masjid sembahyang. Ada sebahagian sahabat lain objek, bantah apa yang diarahkan oleh Aisyah. Mereka bantah.
Pasal apa? Pasal dia kata selama ni zaman Nabi SAW semain jenazah buat di rumah. Tak pernah Nabi buat di masjid. Aisyah sudah hot. Aisyah kata apa? Hampa lupakah ada dua beradik meninggal Nabi buat main di masjid semayang? Aisyah kata. Dia maksud dia apa dia? Semain jenazah boleh dibuat di rumah dan boleh dibuat di masjid. Tidak jadi kesalahan. Bahkan hari ini orang mau buat main masjid supaya lebih selesa untuk kawan-kawan tumpang semayang. Jadi dia kata kalau semayang jenazah tu buat di rumah, Syekh makan bawang ni tak boleh juga join. Balik je ni makan bawang ni. Dan daripada tempat-tempat perkumpulan ibadah yang lain, sama juga begitu jugalah tempat perkumpulan mengaji, menuntut ilmu, berzikir, kenuri dan sebagainya. Dia baru sudah kena bawang, dia main nak makan kenuri, kena ligan. Tak boleh. Maksud dia, dia nak abang apa tuan-tuan? Dia nak abang jangan buat benda yang boleh menimbulkan ketidakselesaan orang lain. Dia nak abang yang tu. Bukan masalah bawang tu sangat. Masalah apa juga benda yang boleh jadikan orang lain tak selesa dengan kita. Elak. Pasal apa? Pasal kita boleh menyebabkan orang marah kita. Dan kita mengganggu keselesaan orang. Baik. Dan tiada dihubungkan dengan masjid itu akan pasar-pasar dan seumpamanya. Dia kata, ha, tapi kalau Syekh makan bawang ni, dia nak pergi melilau di Nat ke? Nat tau Nat. Orang boleh panggil Nat. Di Nat ke, di Pekan Hari ke, di Pasar Malam ke, yang tu tak dilarang. Itu memang tempat jahanam. Hampilah, hambau apa pun, hampilah. Itu memang tempat, memang kelangkabut punya tempat. Saya ada pasukan peninjau pasal malam ni. Dia peninjau. Dia bukan pergi beli apa pun. Dia pergi tinjau. Daripada lepas maghrib dia pergi sampai tutup pasal malam. Baru dia balik. Balik bini dia kata, abang beli apa? Tak beli apa. Pasukan peninjau pasal malam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah. Dia kata. Makan dengan tiada menghabiskan apa yang dimakan. Yang ni. Kita duk baca bulan lepas, dia kata apa, kalau makan ni jangan tinggal sebiji nasi pun. Pasal apa? Pasal takut di butir nasi itulah ada keberkatan. Dia mai lagi tajuk baru lepas ni, dia kata apa, kalau pinggan tu ada bekas kuah, dia suruh apa? Suruh palit. Suruh palit. Dia mai pula malam ni, dia kata makan dengan tiada menghabiskan apa yang dimakan. Maksud dia apa? Maksudnya dalam kes, bukan kes makan nasi, dia suruh tinggal nasi dah. Ini dalam kes orang jamu kita, orang hidang kita, karipap 10 biji. Jangan sentai 10-10 tu. Itu maksud dia. Dia tak sama. Ini kes dia lain sikit. Ini kes lain sikit. Ini bukan kes nasi sepinggan kita tu. Bukan. Ini kes orang main letak kat kita popiah goreng 10 biji. Jangan duk ingat kata saya ni kenyang dah. Tapi duk ingat Ustaz Samsuri abang ni. 10 biji popiah tu selesai kat kita seorang. Jangan. Ini tajuk dia. Dia kata pada hukum syarak kita. Maka sayogialah seseorang yang makan ataupun seseorang yang minum tidak menghabiskan apa-apa yang dimakan dan apa yang diminum. Supaya boleh menolong mengenyangkan ataupun memuaskan dahaga orang yang kemudian daripada kita. Tuan rumah, kita pita abang dulu kat dia, dia pun tak bersedia. Kata tengok kereta kita sampai, turun 5 beranak. Dia takkan tak jamu apa, orang mai. Buka-buka peti air, karipap segera. Ada 2 bungkus. 5 biji, 5 biji. Anak-anak pesan dah. Anak-anak kata, mak ni saat ni kami balik sekolah harap petang nak makan karipap ni. Dia duk ingat anak dia pesan. Tapi 5 orang turun satu kereta ni pun nak kena layan juga tetamu. Dia pun penatlah belanga goreng 10 biji karipap ni. Masa buh dalam pinggan nak pergi hidang dekat kita ni, dia memang dalam hati dia minta jangan bagi dia apa-apa habislah. Kesian kat anak ni. Anak balik sekolah harap nak makan, duk minta. Syekh ni mai mengaji malam ni, dia mengaji tak dah habis, siapa kat telefon dia balik. Dia tak dengar cerita ni bagi habis. Jadi dia dah nampak karipap 10 ni kalau tak habis, keberkatan mungkin ada dalam karipap yang tinggal. Dia mengaji tak kat tu aja. Inilah masalah dia, dia kata. Ni, dia dah beritahu kat kita ni. Dia kata kalau je, kita mau ingat, ada orang kendian daripada kita nak makan lagi ni. Karipap 10 biji ni, kita ambil sebiji sudah. Mungkin anak dia nak makan. Mungkin siapakah lagi dia duduk taruh. Mungkin ada lagi orang lain nak makan benda ni.
Dia kata, istimewa pula ada orang yang nak mengambil berkat dengan memakan barang yang lebih daripada yang dimakannya itu. Ha, mungkin makanan ini, tiap-tiap makanan itu ada keberkatan. Jadi mungkin ada orang lain pun nak tumpang keberkatan makanan itu. Dia kata, kita mau ingat dekat orang lain sama. Bermula pekerjaannya demikian itu, dia kata sunat juga. Kita tak habis 10 biji karipap itu, sunat. Dia kata. Dalam kes ni, dalam kes benda yang dihidang berbentuk yang macam ni. Dengan dalil Nabi SAW buat yang demikian itu. Sebagaimana tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yaqul nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Ayyub. Ini kita beritahu bulan lepas. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alim namanya Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Kata dia singgah tinggal sebentar Nabi sallallahu alaihi wasallam atas seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Cerita Abu Ayyub Al-Ansari. Biar Nabi sampai Mekah, sampai ke Madinah, orang Madinah pakat tunggu ni, pakat nak semawa Nabi tidur rumah mereka. Sebab Nabi mai tak ada tempat nak duduk lagi. Jadi masing-masing faham Nabi ini nak kena ada satu tempat berteduh, masing-masing nak offer rumah mereka untuk dijadikan tempat transit Nabi. Sementara nak ada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakak berebut. Dalam riwayat cerita ni bila sampai sahaja unta Nabi ni pakak duk pegang tali kekang. Unta ni, tali hak duk kekang mulut unta ni, pakak duk pegang duk nak lawan tarik nak ajak Nabi pi rumah depa. Nabi lepas unta dia, Nabi kata tetap biar pi unta ni pi pilih mana dia nak duduk. Unta ni jalan cedik. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai depan rumah, dia lipat lutut, dia duduk situ. Nabi pun bagi tahu dekat semua orang, Nabi kata, aku ikut barang aku pergi ke mana. Nabi kata, maka rumah Abu Ayyub Al-Ansari menjadi rumah pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pergi, dia ada satu museum di Madinah. Madinah tu. Arah kiblat Masjid Nabawi tu duk nampak. Ada satu museum di situ. Dia panggil Museum Turki. Dia panggil. Boleh pergi. Kalau tuan-tuan saja berjalan kaki pergi pun boleh. Satu museum tu dia cerita pasal hal ehwal Madinah, sejarah Madinah. Segala benda ada di situ. Ada gambar kesan runtuhan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka ada gambar mereka simpan di situ. Boleh pergi tengok. Nabi SAW duduk di rumah satu sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Dan dia ni orang hebat, tuan-tuan. Kita kata apa? Umur 80 turun perang. Umur 80. Kita 58, ngaji tak main dah. Abu Ayyub Al-Ansari umur 80. Dia bagi idea kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah pertama kerajaan Bani Umayyah. Abu Ayyub bagi idea. Dia kata, ya Amiral Mu'minin, saya cadangkan kita pi serang Konstantin. Konstantin ni di mana tuan-tuan? Istanbul, Turki ni. Masa tu di bawah pemerintahan Parsi. Dia kata, saya mencadangkan kita hantar pasukan tentera. Kita pi serang dan kita tawan Konstantin. Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 cadang. Dan dia kata, kalau Amirul Mukminin buat benda ni, saya nak pergi. Semangat ke orang tua ni, Muawiyah bin Abi Sufyan siap pasukan tentera dengan diketuai oleh anak dia Yazid bin Muawiyah yang jadi khalifah lepas dia ni. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ikut sama. Dan dia meninggal di sana. Makam dia ada di sana pada hari ini. Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi SAW mai ke Madinah, Nabi duduk rumah dia. Pada waktu datang berpindah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah itu. Dan jadilah Nabi SAW duduk tinggal pada tingkat bawah rumahnya. Rumah zaman tu pun ada dua tingkat. Duduk Iran pula. Depa masa tu. Tu saya duduk Iran lah. Tanah liat aja, rumah tanah liat saja. Tapi tanah liat, bila dah kerah, dia jadi macam semen.
dan dia pula negeri kurang hujan. Kan kita baca hadis Madinah kena kemarau, Nabi baca khutbah, tiba-tiba bangkit satu badui, dia kata, ya Rasulullah, ni habis semua ni, menatang pun, pokok-pokok pun habis jadi kuning, tolong doa dekat Allah bagi hujan turun. Nabi pun terus angkat tangan minta, ya Allah turunkan hujan. Ada setengah riwayat kata kejadian tu berlaku di Lani, dia ada, dia buat masjid di situ, Masjid Al-Ghimamah. Kita pergi Madinah, kita menghadap ke arah Masjid Nabawi. Kalau kita daripada Hilton Hotel ni, menghadap Masjid Nabawi itu, sebelah kanan ni, habis bangunan masjid tu, ada bangunan-bangunan hatrasin daripada Masjid Nabawi itu, dalam tu ada satu masjid. Dekat dengan Masjid Umar Al-Khattab tu, ada satu Masjid Al-Ghimamah. Dia panggil. Ghimamah ni maksud apa tuan-tuan? Ghamam. Awan mendung. Awan mendung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila Nabi tumpang duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, pada mulanya Abu Ayyub suruh Nabi duduk tingkat bawah, dia duduk tingkat atas. Kemudian tidak sedap hati akan Abu Ayyub Al-Ansari itu, Nabi tinggal di tingkat bawah sedangkan dia duduk di atas, kerana dia rasa seolah-olah dia duduk berjalan, duduk langkah kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dengan Nabi. Tuan-tuan kata sahabat, tuan-tuan, Imam Malik, Imam Mazhab Maliki, Imam Malik yang dipanggil Imam Madinah. Imam Malik, dia duduk di Madinah, dia tidur, dia akan make sure, dia akan pastikan kaki dia, dia tak unjuk ke arah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Respect. Dia tak unjuk kaki dia arah ke makam Nabi. Pasal apa? Pasal dia rasa dia macam biadab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk mengaji, ustaz duduk mengajar, kita duduk bagi kaki main kat ustaz. Buat dah. Yo, tak ada, ini tak ada. Sajah abang. Takut siapa nak perbetul orang. Sekali lagi dia pergi suara. Kalau dah suara, dia tarik balik slow. Dia bukan apa. Benda ni benda adab. Selesai abang dalam kuliah lepas. Adab ni tuan-tuan, mengaji sampai PhD pun tak belajar. Adab ni dia tak ada dalam silibus. Dia tidak ada di dalam muqarrar. Tak ada. Dulu, masa kita dulu sekolah, masa kita kecil-kecil umur, sekolah harap dulu ada satu subjek, akhlak. Dulu. Zaman kita pergi sekolah kebangsaan, belajar jawi. Zaman tu di sekolah harap petang ni ada satu subjek, akhlak. Lah tak ada dah. Pasal lah dia anggap, kalau hang lulus dapat first class honours, hang kira dah cerdik, hang kira beradab lah. Dia kira lagu tu dia pukul borong lah ni. Maka akhirnya hari ini lahir orang-orang yang berilmu tetapi kurang beradab. Maka ilmu disampaikan dalam keadaan kurang berhikmah. Dia ada ilmu. Masya Allah, kita tahu. Masya Allah, dia ni rajul ilmi. Dia ni cukup berilmu. Very knowledgeable, kita kata. Tapi orang Allah kata, kurang sikit. Kurang ni pun satu hal. Dia kata ada kurang sikit. Apa tak tahu, tapi ada. Dia macam tak cukup manis pun ada. Dia macam tak cukup masin pun ada. Dia macam tak cukup pedas pun ada. Dia ada kurang. Dia dua perkataan, tuan-tuan kena hati-hati. Satu, kurang. Satu lagi, bengkak. Dia kata tu leceh lah tu. Kita tak mau dengar. Dia kata dia ni bengkak. Dia kata bengkak. Nampak? Saja disebut macam tu kerana dia membawa makna yang tak tahu nak abang apa dia. Nampak? Jadi Abu Ayyub Al-Ansari, satu orang sahabat yang cukup beradab. Sedangkan dia duduk di Madinah, Nabi duduk di Mekah. Itu hari pertama Nabi sampai di Madinah. Dia tak pernah pun belajar dengan Nabi secara direct. Cuma duduk belajar daripada orang-orang yang pergi belajar daripada Nabi sahaja. Tapi beradab. Bila Nabi mai duduk rumah dia, Nabi duduk di bawah, dia duduk di atas. Dia tak boleh tidur. Dia duduk rasa macam dia kurang adab dengan Nabi. Dia duduk rasa macam dia duduk langkah kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarlah kiranya dia turun duduk di tingkat bawah dan Nabi duduk di atas. Dia meraplah. Dia tak boleh tidur.
Lalu turun pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah. Dalam satu riwayat kata, dia kata, kami pun nak tidur sini juga. Eh, Nabi kata, takkan nak tidur sekali. Dia dengan bini, dia dengan apa? Ada kalau macam tu, dia kata, tuan naik atas, kami tidur bawah. Nabi kata, apa pun tak apa, ambil beg naik atas. Dia jadi kacau. Dia rasa macam dia buat tak patut dekat Nabi. Maka diturut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kehendaknya. Nabi pun okeylah, tak apa, Nabi naik atas. Di dalam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu, maka Abu Ayyub memperbuat segala makan minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadi tetamu dia. Ini pula tetamu apa tuan-tuan? Tetamu kehormat. Ini tetamu yang amat dihormati. Bukan sahaja duduk, segala makan minum, segala keperluan Nabi, dia dengan bini dia atok. Dan Abu Ayyub orang yang memberi makan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tetamunya. Kata Jabir di dalam hadis tu, wa kana idza akala ta'aman ba'atha ilaihi bi fadlih. Ha, ni dia nak beritahunya. Apa dia? Dia kata, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila makan dia akan makanan yang dijamu oleh Abu Ayyub kepadanya, dikirimnya kepada tuan rumah itu lebihnya. Dia buat makan, pi hantar dekat Nabi, Nabi tidak akan makan sampai habis. Nabi makan sikit, Nabi bagi hak lebih dekat dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia pilihan Allah, manusia contoh kepada kita semua. Dia tak selfish. Dia tak penting diri dia. Dia sentiasa ingat, walaupun tuan rumah mai bagi kat dia karipap, karipap tak ada lah zaman tu. Sehari pidu kata Ustaz Samsuri ni, mereka Nabi makan karipap. Contoh. Contoh. Kan itu mereka kata Ustaz Kazim, kata Nabi makan roti jala. Hamba Allah tu buat contoh. Janganlah piduk. Eh, hampa ni karut betul lah. Kalau tak berkenan ke dia pun, janganlah buat lagu tu kat dia. Tak patut. Fahami apa yang dia nak kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak patut tuan-tuan. Kita jajah-jajah, kita malukan satu orang tokoh agama macam tu. Jangan. Dia tak ada ingat pun kata Nabi makan roti jala. Dia buat contoh. Kena karipap pula kat saya. Gini, ya. Jadi Nabi SAW ni, apabila orang hantar makanan pergi dekat dia, Abu Ayyub hantar makanan dekat dia, dia tak makan perhabis. Pasal apa? Pasal Nabi beringat. Nabi tidak penting diri dia. Nabi ingat tuan rumah. Tahkah tuan rumah ada banyak ni yang makan? Dia ambil sikit, hak belen, dia bagi balik kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Maka dikirimnya kepada tuan rumah itu lebihannya. Yakni, tidaklah Nabi SAW makan semua yang dijamu itu. Dia kata, Nabi tak makan bagi habis. Bahkan, dimakannya makanan itu atas kadarnya sahaja. Kemudian, dipulangkan balik yang bakinya. Demikianlah tiap-tiap kali diberi oleh Abu Ayyub Al-Ansari kepada Nabi SAW akan makanan, maka adalah lebihnya ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan Abu Ayyub Al-Ansari itu satu orang yang menanti lebihan makanan Nabi. Oh, itu dia. Bukan sahaja dia buat makan, dia hantar dekat Nabi, dia tahu dah Nabi akan makan sikit, bagi balik kat dia. Dan dia memang duk tunggu belen makanan Nabi ni. Pasal apa? Pasal tentu di makanan itu ada keberkatan dia. Pasal apa dia kata? Kerana ia, yakni Abu Ayyub Al-Ansari, mau mengambil berkat dengan lebihan makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah baca dari sini cerita tentang mak kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni popular, very popular. Mak dia ni nama Ummu Sulaim. Gelaran dia Ummu Sulaim. Rumah mereka tahu mana tuan-tuan? Rumah mereka betul-betul menghadap kiblat Masjid Nabawi. Kita mai daripada Babu Salam, nak mai ziarah makam Nabi ni. Kita lintas tempat mihrab tu, imam tu. Balik depan tu. Balik sana dinding mihrab tu. Di situlah rumah Anas bin Malik. Dengan mak dia, Ummu Sulaim.
Dalam hadis kata apa? Saya kena keluar zat. Dalam hadis kata apa? Dia kata an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ala ahadin minan nisa illa ala azwajihi illa ummi Sulaim. Fa innahu kana yadkhulu alaiha faqila lahu fi dhalik faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni arhamuha qutila akhuha ma'i atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia 9 tahun, satu riwayat kata 10 tahun dia jadi khadam Nabi. So setiap movement, setiap pergerakan Nabi, Anas tahu. Dia khadam Nabi 10 tahun. Nabi sampai di Madinah tu, mak dia pergi bagi dah dia untuk jadi khadam Nabi. Sampai Nabi wafat, dia khidmat dekat Nabi. So dia tahu banyak tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ala ahadin minan nisa. Nabi ni dia tak pi rumah orang perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti golongan orientalis. Depa pi tanah Nabi. Depa kata Nabi ni kaki perempuan. Orientalis depa kata Nabi ni womanizer dalam bahasa orang putih. Womanizer ni maksud kaki perempuan, tak boleh tengok perempuan segak sikit dia nak main satu macam. Dia pun duk gambarkan Nabi ni macam tu. Pasal Nabi menikah ramai. Anas bin Malik yang duk jadi khadam Nabi pula, dia kata apa? Dia kata kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ala ahadin minan nisa. Aku nak abadkan apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak pernah pi rumah orang perempuan ni. Illa ala azwajih, melainkan rumah isteri-isteri dia. Illa Ummi Sulaim. Seorang aja yang bukan isteri dia, tapi Nabi duduk pergi di rumah. Mak kepada Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim. Nabi kelihatan kerap ke rumah Ummu Sulaim ni. Fa innahu kana yadkhulu alaiha. Nabi memang duduk pergi rumah Ummu Sulaim ni. Faqila lahu fi dhalik. Bila orang tanya Nabi, orang nak tengok awak ni Nabi ni kerap duduk pergi rumah Ummu Sulaim. Orang tanya, ya Rasulullah, pasti apa tuan rajin pergi rumah Ummu Sulaim? Dalam hadis lain cerita, Nabi selalu nanti pergi untuk qailulah di rumah Ummu Sulaim. Sebelum Zuhur, Nabi akan pergi rumah dia tidur sat. Sementara nak tunggu Zuhur. Tidur sat tu dia panggil qailulah. Nabi pergi tidur di rumah tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni arhamuha. Nabi kata aku kesian kepada Ummu Sulaim ini. Qutila akhuha ma'i. Saudara dia yang close, yang rapat dengan dia syahid di dalam perang ketika dia berperang bersama dengan pasukan aku. Nabi kata. Dalam sebuah hadis lain pula dia kata apa? Dia kata an Sumamah an Anas radhiyallahu anhuma anna Ummu Sulaim kanat tabsutu lin nabi sallallahu alaihi wasallam nita'an fayaqilu 'indaha 'ala dhalika an-nata' qala fa idza nama an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhadhat min 'araqihi wa sha'rihi fajama'athu fi qarurah thumma jama'athu fi suk qala falamma hadara Anas bin Malik al-wafah awsa ilayya ay yaj'ala fi hanutihi min dhalika as-suk qala faj'ila fi hanutihi aw kama qala hadis sahih riwayat al-Bukhari. Sumamah ni bukan Sumamah kita pernah baca cerita dia dulu ni. Ini Sumamah ni siapa? Sumamah ni cucu kepada Anas bin Malik. Nama dia Sumamah bin Abdullah bin Anas bin Malik. Dia cucu kepada Anas bin Malik. Kata dia, Anas bin Malik, tuan dia, pernah bagi tahu kata anna Ummu Sulaim kanat tabsutu lin nabi sallallahu alaihi wasallam nita'an. Anas pernah cerita dekat cucu dia. Dia kata, Tok Nek hampa dulu. Maksudnya mak Anas bin Malik. Dia kata, Tok Nek hampa dulu nama Ummu Sulaim.
dia dalam rumah dia memang sedia dah satu nitak. Nitak ni satu tikak buat daripada kulit binatang. Dia panggil nitak. Nun ta'in. Nitak. Satu tikak buat daripada kulit binatang. Ummu Sulaim ni siap dah satu tempat. Dia hampak tikak daripada kulit binatang ni. Dan tempat itulah akan jadi tempat Nabi mai sat lagi sebelum sembahyang Zuhur. Nabi pi lab sat orang tu. Tidur sat. Qailulah. Tempat Nabi nak pi duk landing tidur sementara nak tunggu Zuhur tu memang disediakan oleh mak kepada Anas bin Malik. Dia buh dah hampak siap dah tentu. Fayaqilu indaha ala dhalika an-nita. Dia kata dan Nabi qailulah di atas tikang kulit itu. Qala kata Anas fa idza nama an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhadhat min 'araqihi wa sya'rihi. Bila Nabi tidur qailulah sebelum Zuhur panas. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur Nabi peluh. Nabi peluh. Peluh yang mengalir daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu turun di atas nitak ni, di atas tikang kulit ni. Dan juga wasya'ri dan rambut Nabi ada juga yang gugur satu dua lai di atas tikang kulit yang ditadah yang dihampang oleh Ummu Sulaim ni. Akhadhat min 'araqihi wa sya'rihi. Apabila Nabi bangkit, Nabi pi nak sembahyang Zuhur, Ummu Sulaim ni dia kaut peluh Nabi tu. Dia kaut dia ambil wa sya'rihi, dan kalau ada rambut-rambut Nabi yang tergugur jatuh ni, dia kutik semua. Ni Ummu Sulaim, mak Anas bin Malik. Fa jama'athu fi qarurah. Dia kutik ni, peluh-peluh ni dia kaut, dia ambil bubuh dalam qarurah, di dalam botol kaca. Dia ambil simpan. Summa jama'athu fi suk. Kemudian peluh-peluh Nabi yang dia duk kaut, dia duk kukut ambil simpan di dalam botol kaca ni, dijadikan wangi-wangian. Sebab peluh Nabi ni, Masya Allah, sangat wangi. Yang kata istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takat tu tuan-tuan, saya nak peringat apa dia? Hadis ini hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Qala, kata Sumamah, cucu kepada Anas bin Malik ni. Dia kata, tuan dia yang cerita benda ni kat dia. Falamma hadara Anas bin Malik al-wafah. Cucu dia kata, bila tuan dia, Anas bin Malik ni, menjelang wafat dia. Anas mati umur apa tuan-tuan? Ada satu riwayat kata 99 umur dia. Ada satu riwayat kata 100. Dia umur panjang, Anas ni. Menjelang kewafatan dia, awsa ilayya. Sumamah cucu Anas bin Malik ni, dia kata apa? Tok Wan pesan dekat saya. Dia kata, sebab dia cucu. Tok Wan pesan dekat saya, an yuj'ala fi hanutihi min dhalika suk. Tok Wan pesan supaya peluh Nabi, hak tok nek duk kukut simpan tu, ambil itu yang dah jadi asuk, yang sudah jadi wangi-wangian tu, ambil campur dan jadikan hanut. Hanut ni apa dia tuan-tuan? Minyak yang digunakan untuk nak lembutkan sendi-sendi orang mati. Dan kita bila kampung ada kematian, tuan-tuan tengok ada apa orang buat kat orang mati? Dia ambil minyak nyok. Dia upang ni sendi-sendi ni. Pasal apa dia pergi buat macam ni? Pasal nak bagi dia punya sendi semua free. Saat lagi masa mandi mayat mudah. Bila ada orang mati aja, habis ambil minyak-minyak. Minyak tu dia panggil hanut. Hanut. Ambil upang atas pelupuk mata ni, bagi mata katup elok. Upang dekat ni, dekat jaw ni, dekat apa? Rahang ni. Bagi dia boleh lembut, tutup elok. Semua dekat sendi-sendi ni, semua main-main-main, semua tu sapu minyak. Minyak tu dia panggil hanut. Anas bin Malik, dia pesan kat cucu dia. Dia kata ni, saat lagi kalau Tok Wan mati ni, dia kata ambil. Dia duk simpan lagi hak mak dia kukut dulu ni. Dia duk simpan lagi. Dia kata ambil itu peluh Nabi hak wangi tu, campur dengan minyak yang hampa nak urut sendi aku bila aku mati saat lagi. Dia kata.
Qala, kata Sumamah cucu dia ni, faju'ila fi hanutih. Kami pun ikut apa dia kata, ambillah peluh Nabi yang wangi ni, campur dengan minyak, itulah yang diurut-urutkan di sendi-sendi Anas bin Malik apabila dia meninggal dunia. Maksudnya apa tuan-tuan? Yang saya selit masuk ni, nak abang kata, barakah ada di seluruh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian hal yang kita baca tadi, dia kata Abu Ayyub Al-Ansari nak ambil barakah daripada lebihan makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dimakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari akan tempat yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jarinya pada makanan itu. Di mana tempat Nabi letak jarinya, maka di situlah Abu Ayyub akan letak jari dia untuk nak ambil berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, fa ba'atha ilayhi yawman bi ta'amin wa lam ya'kul minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikirim oleh Abu Ayyub Al-Ansari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari itu makanan macam biasa. Padahal tiba-tiba tidak dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan makanan itu. Nabi duduk rumah dia, sehari-hari duduk hantar makan pagi, makan tengah hari, makan malam duduk hantar. Tiba-tiba satu hari, makanan yang dihantar dekat Nabi banyak tu, balik main banyak tu. Nabi tak sentuh makanan itu. Bila datang makanan itu kepada Abu Ayyub, dengan segeralah dia tanya kepada orang dia, khadam dia yang bawa makan pergi dekat Nabi itu, mana tempat Nabi letak jari dia pada makanan itu. Tiba-tiba dilihatnya makanan itu tidak luak, tidak kurang sebagaimana yang ada asalnya jua yang ada di dalam bekas itu. Dia nak tanya Nabi makan tadi, Nabi buah tangan, tengok-tengok main macam tak sentuh. Bila dilihat oleh Abu Ayyub akan makanan itu tidak luak, maka sudahlah terkejut dalam hati dia. Terkejut. Dia duk sangka, kata, mai nak tanya Nabi makan tahu mana? Mai tak nampak, kata, Nabi sentuh makanan itu. Dia sudah susah hati. Katanya, apalah gerangan salah makanan itu sebab tidak dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Allah, aku masak apa ni? Nabi tak suka ke makanan aku ni? Ataupun Nabi tak makan ke? Dia jadi susah hati. Maka dengan segera, dia naik ke tingkat atas. Jumpa Nabi SAW. Mendapatkan Nabi SAW kerana nak tanya apa sebabnya. Terus naik pergi tanya apa siapa. Sambung hadis tu, dia kata, falamma ata Abu Ayyub an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadhakara dhalika lahu. Maka tak kala datang Abu Ayyub kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disebutnya yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, ya Rasulullah, telah hamba hantar kepada tuan hamba makanan sebagaimana adat biasa hamba menghantar. Ambil bahasa macam semerah padi ya bunyi. Ha? Bunyi itu macam aduka punya bahasa. Memang macam tu. Dia kata, tuan, saya hantar makanan macam selalu saya duk hantar. Tapi awak yang tak makan. Tiba-tiba dibawa pulang orang kepada hamba. Sedangkan tuan hamba tiada makan sikit pun makanan tu. Pasal apa? Apakah gerangan salahnya? Tu, bahasa tu. Dia kata, gerangan ni. Tuan-tuan, biasa duk pakai lagi perkataan ni. Tanya, apakah gerangan ustaz tak mai kuliah bulan ni? Saya dengar tu saya pun takut. Kan? Bahasa Melayu dulu. Bila didengar oleh Nabi SAW akan kata Abu Ayyub yang demikian itu, lalu jawab Nabi SAW, faqala fihi thum. Nabi kata, Nabi ni dia very straightforward. Dia sangat berterus terang. Very straightforward. Abu Ayyub mai tanya, terus jawab direct. Dia tak ada, aku nak kelitin, kot tepi, kata tak apalah, kenyang lah, apalah, tak apa-apa makan. Lepas siapa tuan tak makan? Fihi thum. Nabi kata. Maka sabda Nabi SAW, dalam masakan kau tadi itu, dalam masakan-masakan yang kamu hantar kepada aku itu, ada bawang putih. Nabi kata. Nabi kata ada bawang putih. Nabi kata, pasal itu tak makan. Bukankah kamu masak di dalamnya akan bawang putih? Nabi kata, betul tak? Betul hambur bawang putih dalam tu?
Bila didengar sahut Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian itu, lalu ditanya oleh Abu Ayyub Al-Ansari, faqala ya Rasulullah, aharamun huwa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, walakinni akrahuhu min ajli rihi. Maka katanya, ya Rasulullah, kata Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, haramkah bawang putih itu? Tanya Nabi. Oh, tak boleh makankah bawang putih? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak haram dimakan akan bawang putih itu, tetapi aku tidak makan akan dia kerana aku tidak suka dari sebab busuk baunya. Nabi cakap betul. Nabi kata tak haram, cuma saya tak suka pasal dia busuk. Nabi jawab macam tu. Kerana aku itu bukan seperti kamu semua. Adalah aku didatang oleh malaikat dan aku bercakap dengan malaikat. Nabi kata, aku punya kes lain sikit. Hampa tak apa. Tapi aku Jibril duk mai jumpa. Maka apabila ada bau busuk pada aku, maka tidaklah malaikat mendekati aku. Aku tak boleh, Nabi kata. Pasal apa? Jibril nanti mai jumpa. Kalau duk bau bawang ni, Jibril nanti tak jumpa aku. Aku nanti susah. Bawang tak haram. Hampa nak makan, makan. Tapi aku tak boleh. Pasal aku ada tetamu, iaitu Jibril alaihissalam. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Nampak? Clear, eh? Very clear. Perbahasan hukum di sini. Baik, so dia kata makan bawang itu harus ia. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu katanya aharamun huwa, qala la. Di situ clear. Dia kata terang-terang menunjukkan makan bawang putih itu harus. Dan ialah yang diijmakkan oleh ulama. Ulama semua kata bawang putih ini tidak haram. Boleh makan. Tetapi makruh bagi orang yang berkehendak ke masjid. Itu telah disepakati oleh ulama. Ataupun datang kepada perkumpulan orang ramai lain daripada masjid. Ataupun nak menghadap orang besar. Kan? Kita kalau kita jenis kaki sahokoh. Kita nak pergi jumpa orang yang dihormati dalam masyarakat. Kita nak pergi jumpa Tok Imam. Kita nak pergi jumpa Tok Guru. Gosok gigi dululah. Gosok gigi. Papa coklat yang hitam tu peru-peru-peru nak bagi hilang bau Marlboro ni. Pasal apa? Pasal respect kita kepada orang yang kita nak jumpa. Kan? Respect kita dekat dia, jadi kita buat macam tu. Baik. Dan dihubungkan dengan bawang putih itu akan tiap-tiap benda yang busuk baunya. Bukan bawang putih saja. Apa juga benda yang boleh menyebabkan bau mulut, dia kata elakkan. Baik, masalah. Dia kata makan jamu. Jangan salah faham pula, ni makan jamu air. Ni ada juga tajuk jamu mak darah. Bukan. Makan jamu yang dia maksud di sini ni ialah makan jamuan yang orang buat. Dia tulis makan jamu. Kan? Kita dengar, Masya Allah, ada juga kes jamu. Bukan. Dia kata, makan jamuan yang dihidangkan. Serta tidak dimakan habis apa yang dijamu kepada kita itu. Apa hukum orang jamu kita, kita tak habis semua. Macam kek karipap 10 biji tadi. Kan? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Muslim. Telah berkata ulama pada sepotong hadis itu, sabda Nabi SAW, wa idha akala ta'aman ba'atha bifadlih. Bahwasanya sunat bagi orang yang makan dan orang yang minum itu tidak menghabiskan daripada barang yang dimakan dan diminum. Orang hidang kita karipak 10 biji, jangan perhabis 10 biji tu. Dia kata, supaya tinggal dan dapat dimakan oleh orang yang kemudian daripada dia. Mudu ingat, dia ni pun kita tahu anak ramai. Jangan kita perhabis. Tah-tah anak dia tak makan lagi. Istimewa pula, jika ada daripada orang yang mau mengambil berkat akan makanan itu dengan lebih-lebihan makanan itu, maka sunat jua. Jangan dihabiskan makanan itu. Apabila ada jenis makanan itu sikit dan ada lagi orang yang berhajat dengannya. Kalau jenis makanan jenis karipap sebiji ini, lebih-lebih lagi lah. Jadi lepas ni tuan-tuan jangan jadi fobia dengan karipap.
Bila pi rumah orang buat kulak karipap je, gedebuk main dalam perut. Allah hak ni yang duk abang dalam masjid pun ni. Sampai tak berani nak makan karipap. Bukan macam tu. Dia kata, jadi jangan perabih. Dia kata lagu tu. Baik. Dan lebih kuat hukum itu pada hak dhaif. Dia kata. Maksudnya apa? Lebih lagi kita kena timbang benda ni apabila orang hak jamu kita tu, dia orang yang dhaif. Orang miskin. Kita tahulah, kita pergi rumah dia, kita tengok keadaan rumah dia, kita tahu ni orang susah. Tak tahu dia kalang kabut. Tuan-tuan, selalunya orang susah yang besar hati orang pergi rumah ni. Betul tak? Orang susah. Dia susah tapi dia besar hati. Saya dulu pernah mengajar di satu tempat di belah Pulau Pinang sana, Sungai Aceh. Saya pernah jadi guru di sekolah menengah Sungai Aceh. Student ni, majoriti daripada kawasan nelayan. Sungai Cenaam, Sungai Udang ni semua pelantang naik ikan. So, student saya ni kebanyakan nelayan. Bila saya pi posting di sekolah tu, kita pun tak faham dengan nature, kehidupan nelayan. Kita tak faham. So, kita tak tahu mereka macam mana. So, kita pula masuk-masuk, mereka bagi guru disiplin. Sebab mereka tengok masa tu misai kasar je ada-ada. Kan? Masa tu kita dengan misai melintang, misai parang mereka panggil. Jadi pengetua tengok-tengok, dia ni nampak cukup sahih untuk jadi disiplin master, guru disiplin. Akhirnya nak mengamuk sajalah, nak tangkap budak tak main sekolah, lagu apa-apa semua kan. Ada satu anak murid saya ni nama Ibrahim. Allah yarham, meninggal dah dia. Kira budak baik tapi selalu tuang sekolah. Kan? Saya pun duk mak dia juga lah, dia ni apa, kita panggil dia tanya, Ibrahim, ni hang seminggu korang-korang mesti 2 hari tak main. Dia pula tak terus terang kat kita. Duk buat lagu macam mana, duk mengeliat tak mau nak abang. Jadi kena denda buta lah dengan kita. Tapi bila lama saya pun jadi nak kena tahu juga. P. Rupanya dia duduk di kawasan dia panggil PPRT. Ada ke belah Losang? Perumahan Rakyat Termiskin, PPRT. Saya saja pergi ronda, pergi tengok, oh, kawasan tulis PPRT, masuk-masuk tengok rumah. Zaman tu lah. Zaman tu 80-an. Rumah Pak Sagi, tak ada apa. Tentulah tidur bangun, tentulah makan, tentulah dapur, tentulah apa, tak ada apa. Dia petak lagu tu ya. Pi bagi salam, tanya orang, tanya dia, dia tunjuk rumah dia. Sampai bagi salam, mak dia keluar mai. Ini sepedia ni, sepedia dia cakap pun. Nah, tu yang kata kemas dia apa ni. Ni sepedia ni, kata. Sepedia, saya kata, ustaz ni, saya ustaz ni, saya duk mengajak Ibrahim di sekolah. Oh, mak dia kata, dengan berkembang, dengan apa cara-cara ni. Oh, dia kata, Ibrahim lagu tu lah ustaz, ustaz. Dia panggil os, dia tak panggil us. Lagu tu lah ustaz dia kata Ibrahim ni dia nak pergi sekolah sampai hari-hari tak boleh lah, mesti dia kena tolong pak dia turun ke laut. Dia main ke laut, kalau ke laut boleh ya? Kan, turun ke laut. Kita ni dia rup kata dalam, kita duduk denda dia banyak banyak kali dah. Rup kata dia main. Ni saya kata dia pergi mana ni? Turun ke laut ni. Tak ada. Tapi ni waktu-waktu ni dia balik lah selalu ni. Dia kata, saja izin Allah sampai dia ni. Nampak-nampak kita ni, tak nampak takut pun. Dia main-main, ah, ustaz salam, cium tangan apa semua. Dia kalut apa tuan-tuan? Dia kalut no, hasil tangkapan dia dapat tak banyak mana tu, nak bungkus lagi kat kita. Ya Allah. Yang kita tengok rumah dia apa dia duk main. Dia duk kalut ni, hak dia wok balik tak payah mana ni, udang halus-halus ni. Hak udang besar perih ambil dah. Depan-depan udang halus-halus ni. Dia duk kalut ni, duk cari plastik ni, minta kat mak dia, mak ambil plastik apa ni, nak bagi kat ustaz. Kita duk denda dia. Dia duk tuang sekolah. Lepas tu kita pergi di rumah dia, dia bawa balik laut. Lepas tu dia nak bagi ni, hak duk ada ni, nak bagi semua. Gamak ke tuan-tuan nak ambil?
Kita macam ni punya jumpa depan mata kita, memang kita tak ambil, kita nak bagi duit lagi dekat dia. Dia nak bagi tu, barang dia boleh. Tuan-tuan, orang susah ni Allah bagi dekat mereka hati macam tu. Haduk bakhil kedekut ni, hak kaya ni. Masya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang sampai 9:30 tu, tak habis lagi. Jadi dia kata, dan lebih kuat lagi hukum ni. Hukum apa? Hukum kalau orang hidang jangan makan bagi habis ni. Hukum itu lebih kuat lagi pada hak orang-orang yang daif. Kalau kita pergi rumah orang miskin, kalau dia hidang apa pun kat kita, makan ambil hati dia ya. Jangan makan nak bagi kita kenyang. Ha, ni yang kata dia nak abang ni. Ni tuan-tuan hak dia ada abang ni apa dia? Inilah adab dalam Islam. Adab. Istimewa pula dia kata, jikalau ada kelaziman orang yang menjamu itu diangkatkannya semua makanan yang ada pada dia. Ha, ni jenis ni. Dia tu susah tapi dia tak fikir untuk dia. Dia duk fikir nak bagi seronok tetamu mai rumah dia. Ada 10 biji karipap, karipap saja malam ni. Ada 10 biji karipap, 10 biji dia bawa keluar, dia nak jamu kita. Walhal dia pun tak makan lagi, laki dia pun tak makan lagi, anak-anak dia pun tak makan lagi. Masa mak angkat letak tu, anak-anak duduk tepi dinding ni, biji mata nin. Anak ni duduk tepi dinding ni, duduk pegang rubin pula satu lagi, duduk pegang rubin dinding tu, duduk tengok karipap mak main hidang kat tetamu ni, biji mata nin. Oh tu, tu kasang tu bahasa tu tu. Kita ni yang kata bengkak ni. Tanya ni anak-anak ke semua ni? Ha, anak-anak sebiji jalan dah. Oh, semua duk mengaji lagi ke? 2 biji jalan. 3 biji. 10. Khalas. Alhamdulillah. Ha, dia yang kata bengkak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni dia doa abang kat kita. Dia kata, kalaulah jenis orang susah, lepas tu angkat semua hak doa dah main nak jamu kita. Dan dibiarkannya anak-anak, isterinya menantikan kuk-kuk kalau ada lebih jamuan itu untuk mereka makan. Anak bini duk tunggu kalau ada lebih, itu rezeki kita. Tak ada, kita tunggu pahala Tuhan saja. Masya Allah, tuan-tuan. Seperti mana yang diperbuat oleh kebanyakan orang-orang susah pada hari ini, dia kata. Dan telah dinakal oleh ulama akan salaf suka memperbuat meninggalkan lebihan makanan itu. Ulama-ulama salaf, mereka memang praktis benda ni. Mereka tak akan makan bagi habis kalau orang hidang, orang jamu ni. Mereka akan tinggal. Pasal apa? Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam duk buat macam tu. Maka inilah hadis yang asal bagi perbuatan yang demikian itu. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk bab fi rukhsah fi thum matbukhan. Lepas ni dia mai satu tajuk pula, bawang putih kalau dah masak boleh makan. Kalau dia tak masak, dia pi duk tabung kuat atas saja, jangan makan. Tapi kalau dimasak sampai menyebabkan hilang bau busuk. Dia masih bawang tapi tak bau dah busuk tu, pasal masakan tu. Maka itu bawang boleh dimakan. Itu tajuk yang akan datang insya-Allah. Kemudian dia akan mai lagi tajuk fi takhmir al-ina wa itfa'is siraj wan nar indal manam. Iaitu tajuk cerita kita ni bila nak tidur malam. Bila kita nak tidur malam, kalau ada pelita minyak gas, padam dulu sebelum tidur. Padam dulu sebelum tidur. Dan kalau sekiranya ada makanan di dapur, tutup periuk makan itu. Dan kalau ada bekas ayam, cerek ke apa ke, semalam saya dah baca dah hadis ni. Cerek, kita jerang ayam, cerek jenis apa, terbuka di ujung tu, tutup. Ni hadis Nabi SAW pesan. Tuan-tuan boleh bayang dah Islam ni, dia go to the detail. Dia pi sampai macam tu punya halui. Pasal apa tuan-tuan? Nabi SAW pesan benda-benda ni semua pasal apa tuan-tuan? Pasal inilah orang tua-tua. Dia ambil langkah berjaga-jaga. Dia ada precaution. Dia ada langkah berjaga-jaga. Pakai pelita minyak tanah, pelita minyak gas, kita tak padam masa tidur. Mai kucing apakah rempuh, dom terbalik, habis tikar mengkuang, habis satu rumah. Tinggal selai sepinggang.
Maka Islam, benda macam ni dia pesan. Kan? Macam kita duk pesan anak kita kan? Anak kita nak buat kereta, nak pergi kerja. Dia main salam kata, ayah nak pergi kerja, kata buat kereta lelok. Tu kita pesan tu pasal apa tu? Pasal apa? Pasal kita orang tua-tua. Kita beringat. Mak anu pula, mak nak pergi lu. Mak kata apa ni? Baca doa, buat kenderaan, jangan duk lupa. Tu pasal apa pesan tu? Pasal beringat. Ini nak pergi Kuala Lumpur, nak naik bas ni. Mak kalut bangkit sebelum subuh bangkit dah. Buat mi goreng. Buat mi goreng, buah dalam tupperware semua elok-elok bagi ni. Anak nak naik bas balik Kuala Lumpur. Pasal apa tuan-tuan? Pasal beringat. Pasal beringat. Dua budak lah semua tak mau. Dia janji ada duit dalam poket lah. Dia janji ada duit dalam poket dah. Apa mak dia kata mi goreng. Mak makan ni tak mau. Orang tua ni dengan mi goreng dengan telur ubui. Telur ubui tuan-tuan. Buat yang kata orang tua-tua ni. Dia beringat. Kita duk kata apa dah malah dia orang tak bawa lah bekal-bekal ni. Sekejap lagi dia berhenti hari-hari tak nak makan. Ni anak ni cakap kuat. Tuan-tuan, apa jadi tuan-tuan? Tengah-tengah highway, bas breakdown. Bas pergi mampus tengah-tengah highway. Duk telefon tunggu pomen tak main ni. 5 jam duk sangkut tahun tu. Dengan tadi keluar tak makan pagi. Dengan duit ada dalam poket. Nak beli apa? Masa tu kita buka tupperware mi goreng. Kau orang telah elok ni. Bergelet ni. Begelen elok duk telan ni duk tengok mi goreng hak mak buat ni. Nampak tuan-tuan? Orang tua-tua dia beringat. Orang paling tua dalam Islam siapa tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak boleh mengerah kata orang tua kerana yang paling tua dalam Islam ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang tua-tua kata apa, bercanggah dengan hak Nabi kata, kita pakai hak orang tua kata. Hak orang tua ni maksud dia apa? Nabi, kerana Nabi paling tua dalam Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk yang nak main ni, dia habak yang tu. Benda-benda macam ni, halui-halui macam ni, tidak dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kuliah malam ni, kuliah last. Lepas ni kita dah nak puasa dah. Saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat berpuasa. Selamat puasa. Raya boleh ucap dah hari. Jangan, puasa dulu. Lepas tu baru kita ucap selamat hari raya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita belajar sebelum bulan puasa ni, sebelum daripada nak berhenti cuti bulan puasa ni, ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Encik San, jangan lupa tabung tadi di belakang tu. Tabung nak tolong orang Sik, orang Bali dan saudara-saudara kita yang susah, jangan lupa. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم